Jadi dalam konteks untuk kita kekal relevan bagi RTM lah ya. Bagi RTM untuk kita kekal relevan untuk membolehkan kita juga menyalurkan maklumat ini pada masyarakat atau orang di luar sana yang tidak lagi fokus pada TV dan radio, sebaliknya menggunakan peranti ini, maka kita melancarkan atau menyediakan RTM Klik ini, di mana bagi semua rancangan kita yang kita siarkan di sama ada di televisyen maupun di radio, di 26 stesen radio kita dapat didengari dan dilihat, ditonton melalui smartphone ataupun peranti dengan menggunakan aplikasi RTMklik.